Iya tetep jamaah. Wis klambine rawang, katoke sarunge ngluntung, Jumatan klambine baju muslime wis kerawang-rawange dirangkepi kaos saking isine. Tulisane kaos e roh kowe. Puradan. Andinge ngono konidin. Ilmu imame malah antangin. Sehat ya Bu? Seger waras ya? Kabeh selamat ya? Kowe ngerti pergunu ya apa ono ngerti ora? Kowe mulo teko ngopo? Ayo cepet enek kirun ning kono, engko bengi enek Gus Miftah, enek Pak Wakil Gubernur. Ini Pak Wakil Gubernur 38 tahun usianya semakin cakep, semakin sehat, semakin gagah. 20 Mei wingi ulang tahunnya Pak Emil Dratak. Baru ulang tahun kuwi, gak bagian kue ini kuwi. Saya ya terima kasih, selama saya gak ketemu, ketemu di Munjungan Trenggalek. Di Munjungan Trenggalek waktu itu, bareng wis dadi wakil gubernur, belas gak tau petuk. Yo gak tau nanggap, yo gak tau apa. Wakil bupati apa meneh? Bupatine ora nanggap kok wakile. Wakil kan nanggap anggaran kondi. Tapi alhamdulillah sehat-sehat kabeh generasi muda NU, Pak Emil dan Pak Wakil Bupati. Ini calon pemimpin masa depan. Alhamdulillah. Orang luar biasa sik nom-nom sehat-sehat. Aku wis sudah loro. Pak Emil iki besok dadi wakil presiden, pos presiden no aku jek enek apa ora. Iki sudah loro tapi luar biasa ini. Tugasnya pergunu itu mendidik karakter generasi muda kita untuk kedepannya luar biasa. Ojo disepelekne. Ngelmu iku kelakone kanti laku lekase lawan kas tegese kas nyantosane setya budha pangekese dur angkara ngelmu iku angele yen durung ketemu tapi pergunu siap tampil ke depan untuk mendidik karakter bangsa generasi penerus Indonesia. Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habismillah. Ono kembang-kembangi menur pergunu mencetak generasi jujur Indonesia supaya makmur Pak Wakil Gubernur panjang umur. Salatullah. Ngenteni adrohe gak muni-muni. Gunane irung pesek ya ngene. Besek ada rambutan irung pesek nggo selawatan alhamdulillah. Ana kembang-kembang cempaka. Bapak Kiai sepanjang yuswa. Gunu semakin jaya labu kang gunu selan bangsa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin kembang-kembang melati
yang hadir semua panjang umur banyak rezeki. Selawat kagem Kanjeng Nabi, awak sehat ayem nang ati. Ono kembang kembangi waru, ayo dungo kanggo berkunu. Saya maju, saya maju, labu marang nusa bangsamu. Saya sinau bukunya Jeng Sunan Kalijogo. Saya sinau bukunya Jeng Sunan Kalijogo. Di dalam Pararaton, kitab-kitab kuno yang ada di keraton Ngayogja maupun Solo, guru itu ada tiga. Guru itu ada tiga. Satu, sugih tanpa bondo, nguwehi orang tek, minterke orang bodoke. Jeng Sunan Kalijogo para pujangga nulis Dwija. Dwija utawa guru itu ada tiga. Satu, sugih dudu bondo. Loro, nguwehi ratau melarat. Telu, minterke orang bodoke. Sugih tanpa bondo itu ilmunya guru. Sugih ning dudu bondo ilmunya seorang guru. Guru adalah guru. Liyane murite wis bodo dadi presiden, murite dadi kolonel, murite dadi gubernur, murite dadi menteri, murite dadi camat, guru tetaplah guru. Namamu akan selalu dalam sanubariku. Guru ki sugih dudu bondo, ya kuwi ilmune guru. Sugih ilmu ning dudu bondo itu seorang guru, mulia banget. Makanya Pak Sartono menulis syair, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Nguwehi ora melarat, keikhlasan, ketulusan. Seorang guru memberikan ilmu pada murid-muridnya. Seorang kiai, seorang ustadz memberikan ilmu pada murid-muridnya. Semua diberikan dengan ketulusan, dengan ikhlas, tapi tidak pernah melarat ilmu. Itulah guru. Dadi siji, sugih dudu bondo, kuwi sugihe guru, sugih ilmu. Loro diwehne terus ratau sat. Cara sumure tetep bersumber yaitu ilmunya guru. Sing ping telu minterke tapi ora bodoke. Mencerdaskan bangsa, minterke bangsa. Nyerdaske bangsa, tapi sing dididik ora rumangsa bodoh, naming rumangsa tambah maju, tambah kuat ilmune. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu seorang guru. Yen urip padha selawat, uripe tambah berkat. Ayo padha seneng selawat. Selamat dunia, selamat akhirat. Yang hadir sore ini, ojo lali selawat. Kunjuk Kanjeng Nabi, tak dongak nori nawangi, panjang umur murah rezeki.
rezeki. Salawat ayo Gusti Allah wae, salawat salawat ayo malaikat wae, salawat NKRI harga mati, salawat sampai mati. Rino wengi podo ekstifar diparingi ati sing sabar, rejekine tambah jembar, kabeh podo gelem ikhtiar. Salawat ayo salawat Gusti Allah wae, salawat salawat ayo salawat malaikat wae, salawat NKRI harga mati, salawat sampai mati. Taubat sebelum mati, taubat sebelum mati. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Panjang umur, rezekine akeh, kuat ngomong anak bojo, anake disekolahne kabeh, percayakan pada Perguno. Aku yo Perguno, Persatuan Unut Urip. Kata Pak Wagub tadi, Pak Kirun yo Perguno, ya saya Perguno, Persatuan Unut Urip. Namun saya lewat jalur saya. Yang penting awak dhewe sehat ya Bu. Boneka cantik. Kaya apal iki lho. Iki sing lumun matur nuwun, kita menjelang maghrib, kita doakan Pak Profesor Kiai Haji Absep tetap sehat walafiat, para pengurus Perguno tetap kuat. Selamat Kongres Perguno ketiga nasional Indonesia. Perguno maju, Perguno jaya, Perguno kuat. Alhamdulillah. Mohon dimaafkan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Padang bulan padangi koyo rino, rembulan sing gawe awe. Padang bulan padangi koyo rino, rembulan sing gawe awe. Jogendo turu sore, rene tak ceritani kanggo sebang sore, rene tak ceritani kanggo sebang sore. Allahumma sholli wa Sayyidina wa maulana Muhammad.
upah soliwa.